Putih dan juga pemirsa, ini ada kejadian misteri nih. Ada penghuni rumah yang diteror saat lagi sendirian di rumah. Wah, bentar-bentar. Ini terornya gara-gara hantu ya? Pasti ini kejadiannya malam hari ya, Zee? Nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti ini aneh banget, Put. Dan kejadiannya justru malah siang hari. Nah, kita sama-sama simak videonya berikut ini, pemirsa. Seorang wanita di West Lothian, Skotlandia bernama Lynn Marcel mendokumentasikan kejadian aneh dalam rumahnya saat siang hari. Saat lagi sibuk di depan laptop, salah satu pintu rumahnya tiba-tiba tertutup dan terbuka lagi. Padahal saat kejadian, tak ada orang di baliknya atau angin yang bertiup. Marcel kemudian mendekat dan seperti berbicara ke arah pintu itu agar tidak mengganggunya lagi. Ia kemudian sampai mengganjal pintu dengan keranjang pakaian di bawah dan memeriksa engselnya. Are you serious right now? You're still trying. Namun tetap saja, pintu terbuka dan tertutup sendiri. Are you having a laugh right now? You just gotta keep pushing that until you get the basket to move again. Beberapa kali Marcel seperti berbicara kepada sesuatu, meminta agar pintunya ditutup lagi dan berhenti mengganggunya. Menurut Marcel, kejadian misterius seperti ini sudah ia alami sejak berusia 4 tahun. Setelah dirinya berusia 42 tahun dan berkeluarga, kejadian misterius di dalam rumah terus berlanjut hingga sekarang. Shut the door. Shut the door. Stop messing with the door. It's really annoying. Kejadian misterius juga direkam seorang pengendara mobil Tesla di California, Amerika Serikat belum lama ini. Dengan teknologi suakemudi, sensor mobil Tesla menangkap sosok orang di layar monitornya. Padahal saat itu, tidak ada satu orang pun di sekitar mobil. Menurut pengendara Tesla, saat kejadian ia sedang parkir di sebuah pemakaman setempat. Video penampakan sosok misterius yang direkam mobil Tesla langsung jadi viral di media sosial.